Berikut kita pon plat aluminium dengan tebal 1 mili. Nanti kita pon seperti ini. Dan juga ini yang awalnya menyatu gini, kita pon jadi dua gini, pola seperti ini. Ini adalah mesin ponnya. Sebelumnya gasnya kita semprot dulu dengan chainloop untuk perawatan. Kita masukkan material aluminium seperti ini, kemudian kita tarik tuasnya pelan saja, kita tekan, cukup mudah, ringan. Ini adalah hasilnya, yang satu jatuh di bawah, ini jadi dua seperti ini, sama seperti sampel yang tadi kita perlihatkan. Hasilnya bagus, bersih.